Oke, sahabat kreatif, ketemu lagi bersama saya dengan jadi di sini selamat Hari Pendidikan Nasional. Jadi kami akan apa ya mengajak bersama sekolahnya untuk menulis namanya mereka sendiri. Kalian saksikan gimana serunya mereka menulis nama mereka sendiri. Kemudian itu kita berikan. Itu sana pengen sana itu. Anjir itu. Sini sama, sini. Anjir bisa nulis, bisa nulis, bisa. Bisa, bisa nulis. Sini. Itu. Ma, untuk menulis. Tahun 2005. Mereka ini pemerintah desa, kepala desa sekarang terpasang. Mereka ini diberikan rumah di Surai. Buatlah rumah ini di sini. Pertama, jadi kalau tidak dapat dibawa, pengen di sini. Ini maksud saya bikin di sini. Ini yang mereka mau minta saat ini. Mereka buat di sini. Tapi jangan melalui siapa-siapa, maksud saya begitu. Oh, si mujago. Kalau sapi kan mereka ini kalau hitung itu for kakak bukan sapi rugi, bukan. Maksud saya berikanlah mereka itu sapi jualan. Menang baik pemerintah. Tapi itu sekarang ini kan pemerintah yang kreatif. Bagaimana upayanya? Saya minta upaya. Berikan bantuan mereka di sini. Kenapa saya bisa melaku? Ada yang satu orang dua, satu kepala keluarga diberikan dua ekor. Di sini bagaimana? Itu kan upaya. Kalau sekarang kira-kira apa maksudnya? Untuk bertahan. Bulat. Tanya mereka Okay, jadi tadi mereka sudah belajar menulis nama yang Hasim udah bisa menulis huruf H. Kalau yang berhasil sih si Elo. Ini good job.
ya. Jadi nggak ada yang sia-sia semua kalian di sini. Seperti biasa, seperti episode sebelumnya yang bisa lihat di link di atas waktu Hari Anak Nasional tahun 2018. Kami juga di sini mengadakan edukasi mewarnai ke anak-anak sekolahi sama dengan sekarang Hari Pendidikan Nasional tahun 2019. Kami mendapatkan sponsor dari City Mall Gorontalo. Ini banyak sebenarnya dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan perlengkapan edukasi buat anak-anak ini. Kami akan mewarnai di sini. Seperti apa keseruannya, kita terus perjalankan. Come on. Ini masih baru ya. Anak tiga lebih baik. Oh, udah. Amin. Deh. Ini lah, gimana para wakuannya. Ini tambah warna. Di sini saya juga kehadiran dua wanita cantik, yakni presenter Kompas TV at Ajeng Mawadah. Sini jeng sini. Oke, Ajeng sama Ella. And then ada jurnalis Antara TV at Dian Valenti. Sini Dian, come on. Sini sama moto, sebelah sini, ayo. Ini cara mewarnai. Jadi kakak semua bantuin mereka untuk mewarnai ya. Ini ada hewan, oke, ini ada burung. Ini warna ya. Oh, saya ambilkan satu lagi. Burung nih, oke. Nah, tuh. Ini ada warna-warna. Warna walau itu. Warna itu. Ini untar, ada untar di sini. Kambing juga, ini kambing. Ayo, kita burung nih. Ajar berwarna dong. Ayo. Mau berwarna warna apa? Lagi mau yang warna apa, Bibi Mas? Oh, hijau. Hei. Kalau hijau kita mau warnain apa ya? Rumput. Pohon itu. Kakak Jamal, aku juga punya teman kasihan Jamal Bakari. Sini Kak Jamal. Temenin sini sebelah sini sih Kak Jamal. Temenin sih. Ini luar biasa sekali. Aku ada kebahagiaan tersendiri bagi kalian pecinta anak-anak, pecinta edukasi. Tidak ada alasan untuk datang ke sini. Sesuatu itu bukan dilihat dari seberapa besar ke dalamnya, jaraknya dan sebagainya, tapi kemauan Anda sendiri. Mau tidak Anda ikut memperbaiki pendidikan di Indonesia. Dan Dimas sudah menemukan dunianya. Makan, wow, Ella suka makan sapi. Tidak, baru suka makan apa? Sapi mau biara. Pipi. Sapi. Mau jual? Enggak. Sapi, bu. Oke, warna apa ini? Pertama, Tomio. Sapi. Cok. Ella ya. Ella ini warna apa? Oke, ini bukan settingan ya, saya nggak lihat sama sekali. Itu warna merah. Kemudian kalau ini, Ella, this one. Ikan ya. Warna apa? Yang mana ikan? Warna apa? Ini. Ikan. Itu burung duwito. Warna baju? Baju yang itu kan? Kita taruh ke situ. Atau duwiwi? Kuning. Kalau ini seperti daun. Warna apa ini? Sapi. Hijau. Warna apa? Hijau.
hijau. Hijau. Ini ya, hijau. Oke. Jadi yang Nela tahu berwarna apa? Merah dengan apa? Mama merah yang ini. Oh, merah dengan hitam. Oke, ini warna apa? Hitam. Apalagi? Berarti saya pakai baju jilbab apa ini? Hitam. Baru warna apa lagi yang Tiara tahu? Sini. So, abis kalau ini tidak tahu, ini tidak tahu. Seperti langit. Di tatapnya warna ini deh. Biru. Kecil. Wah, kalian akan menemukan kebahagiaan tersendiri di sini, kebahagiaan yang hakiki yang tidak akan kalian dapatkan di kota. Untuk donatur yang ingin berpartisipasi di sini sangat membutuhkan bantuan untuk keberlangsungan hidup mereka, misalnya sapi untuk mereka beternak, kemudian pembahasannya kalau memang mereka diislamkan maka di sini solusinya memiliki musola, gitu ya. Kemudian kalau memang di sini ingin membantu kami tim kritik untuk melaksanakan edukasi berjenjang ini, buktinya Ella sudah hafal 3 warna dengan beberapa kali kami lakukan untuk mensukseskan baca tulis untuk mereka, tentunya satu tempat misalnya sekolah alam mungkin di sini yang kami yang bisa didirikan agar literasi terus berlanjut begitu juga macam apa macam sangat memeriksakan kondisi kesehatan anak-anak maupun yang dewasa, terutama dokter kulit, dokter THT, dokter gigi, dapat bersama-sama sini. Terima kasih. Terus melakukan sesuatu yang dapat bermanfaat. Jangan melihat besar kecilnya. Sekecil apa pun yang lakukan, tentunya itu dapat memberikan dampak besar. Warna apa itu? Yang macam baju di saya? Lagi. Oke, baru mau cari apa sekarang? Mau cari gambar apa? Ayam, mana ayam? Coba cari siapa tahu ada ayam. Mau warna pakai warna apa ayam? Warna hijau. Hijau. Oke.